Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memastikan proses hukum terhadap pelaku pemerkosaan terhadap seorang bocah di Lampung Timur akan terus berjalan. Kementerian PPPA juga akan memperketat kinerja lembaga P2T, P2A agar peristiwa serupa tidak terulang. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Darmawati memastikan proses hukum akan terus berjalan terhadap pelaku pemerkosaan seorang bocah di Lampung Timur, Lampung. Korban dan keluarganya juga akan didampingi secara psikologis untuk mengurangi trauma. Kementerian PPPA juga akan mengevaluasi dan memperketat pengawasan dalam organisasi P2T, P2A. Kalau mereka kan sudah, kalau ini sudah dikawal terus ya, dan dari awal pun saya sudah sampaikan kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tusi kami terhadap perlindungan anak, kita akan tetap melaksanakan koordinasi sesuai dengan tusi kami kan masih koordinatif. Ini intens sudah kami lakukan, kami sudah kawal koordinasi dengan dinas, tidak hanya dinas Lampung Timur, demikian juga Provinsi Lampung. Nah ini sudah dikawal. Nah kemudian untuk si anak ini, si korban ini sudah didampingi. Sebelumnya, DA, Kepala P2T P2A Lampung Timur telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Lampung. DA diduga memerkosa NF, seorang bocah korban pemerkosaan yang sedang direhabilitasi di lembaganya. DA melakukan aksi bejatnya selama kurang lebih 3 bulan. Tim Liputan iNews melaporkan.